Halo teman-teman, selamat sore. Apa kabar sore hari ini? Semoga baik-baik saja dan itu harapan kita semua. Coba, oke, suaranya sudah ada ya. Jadi saya akan mulai. Pada sore hari ini kembali lagi kita untuk belajar memantapkan ilmu kita tentang WordPress ya. Nah kali ini saya ada murid private untuk materinya lebih ke aplikasi di handphone atau di Android. Oke, langsung saja saya join ke murid saya dan selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian dapat materi-materi berikutnya ya, berupa live streaming ataupun video upload selanjutnya. Oke, coba saya join dulu. Setting ini. Oke, testing. Halo. Halo. Kedengar nggak, Kak Anjar? Oke. Apa kabar siang ini? Baik ya? Mantap. Gimana, Kak Anjar? Let's go. Mari kita mulai kembali pelajaran kita. Adakah pertanyaan atau yang mau diceritain dulu? Nggak ada. Udah. Oh, dari saya duluan ya. Dari Kak Anjar kemarin sudah di thank you untuk sharingnya, udah diberitahu ya definisi rangkuman yang kemarin. Oke, jadi saya udah luruskan sedikit kemarin di WhatsApp kakak. Jadi saya ulas sedikit ya mana. Jadi materinya kemarin tentang website ya, berguna untuk meningkatkan penjualan sebuah produk. Betul, bisa jualan arahnya. Nah, kemudian kalau di dunia penerbitan, web digunakan untuk memposting artikel, betul bisa, dan menerbitkan buku, betul. Jadi karya atau tulisan digital kakak itu baik di Word atau dimanapun namanya aplikasinya bisa dicetak, kalau mau arahnya ke cetak, ke web juga bisa. Kemudian komponen website diantaranya domain, nama sebuah website, yes, itu betul juga gitu ya. Nah kemudian di hosting, hosting itu lebih ke penyimpanan kalimat selanjutnya itu nggak perlu dituliskan, yaitu untuk memudahkan pencarian di internet. Sebetulnya bisa sih makna seperti itu bisa, tapi kurang tepat gitu, karena dia memang buat nyimpan doang gitu ceritanya ya. Udah betul, udah nggak masalah itunya. Jadi peta pemahamannya dari Kak Anjar sudah dapat kira-kira begitu. Nah kemudian yang saya tugaskan adalah udah di otak-atik belum tuh, diinstal yang di handphonenya, gimana? Ada kendala atau ketidakberanian atau keberanian atau bagaimana? Coba ceritain. Bikin, ya bikin akun di apa itu kemarin, di aplikasi yang di handphone. Ada kendala nggak kemarin? Atau belum diinstall? Belum ada apanya? Oh, kontennya apa? Kontennya bebas aja. Yang penting bikin dulu akun. Sama kayak Facebook. Yang penting bikin dulu Facebooknya. Ya kan? Habis itu nanti mau nulis apa di Facebook, ya itu urusan nanti gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Iya. Mau dipraktekin sekarang juga boleh. Gitu. Sob, monggo. Mau yang mana? Kalau dari saya, install itunya. Praktekin si apanya, si aplikasinya itu kak, yang dari handphone, yang di chat di WA aja ya. Boleh sok, silakan. Silakan, aku nanti baca di WA, so. Jadi kalau di Play Store, nah ini. Nah, kita bisa cari di sini. Share screen aku kelihatan kan di tempat Kak Anja? Nah, ini aplikasi. Di sini cari WordPress gitu. Gitu. Nah, ini. Nah, kita pakai yang ini. Gitu, aku ceritain lagi.
Nah, ini kita bisa install. Iya, dari browser, iya. WordPress-nya salah itu. Berarti kemarin udah bikin ya, login. Oh, ada telepon masuk tuh. Kenapa? Login nggak? Belum bisa di launch. Oh, belum bisa di launch. Kenapa? Tampilannya apa? Aku tak mengerti apa banyak lagi. Nggak tahu apa yang Coba, coba mana tampilannya? Coba saya liatin share screen lah. Registrasi kemarin udah. Coba aku nggak bisa lihat. Coba dikomunikasikan ya, Kak, biar aku paham. Oke. Mana coba kelihatan nggak? Ada kendala apa, Kak? Coba disampaikan. Luncurkan, luncurkan situs saya itu, luncurkan situs saya, luncurkan situs, maksudnya di publish itu. Oke. Ini dari Chrome ya, dari browser ya. Oh iya, nggak apa-apa juga. Aplikasinya udah diinstal. Coba refresh, ditarik, di refresh the ininya, tampilannya. Refresh, reload. Coba tekan tanda home. Nggak, ya gambar rumah itu, pojok kiri atas. Pencet home, gambar rumah, ya. Oh, ke situ ya. Coba kakak login dari aplikasinya. Coba buka aplikasi. Udah diinstal belum aplikasinya? Ini kan dari versi web, nggak apa-apa juga sebetulnya. Dari versi aplikasi ada nggak?
Udah diinstal. Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Penuh storage-nya. Play Store mana? Play Store. Nggak kuat HP-nya. Kurang ya. Oh, kurang. Oh. Iya ya, berarti dari versi browser tadi aja. Versi lama ya. Oh iya ya. Storage-nya nggak ada lagi ya? Nah, coba Play Store coba. Itu nggak gede sih, cuman berapa mega sih? 30-an apa berapa? Aplikasi, klik dulu. WordPress. WordPress aja itu yang anaya itu aja. Nah. Coba back. Ya. Back, ulang, back. Harus pilih aplikasi dulu, back. Back. Di atas itu back, kembali. Nah, itu tekan dulu yang di bawah aplikasi. Tekan dulu aplikasi. Pilih dulu aplikasi. Jadi pencariannya nanti biar spesifik pada aplikasi. Back, coba kembali kak, kembali dulu, nggak kembali dulu. Nah itu di bawah ada aplikasi, itu kan game, ah ya gitu. WordPress itu aplikasi bukan game, nah makanya dia agak nggak ketemu. Nah baru cari di atas, jadi carinya di aplikasi. Nah gitu, nah itu tinggal pencet, nah gitu. Nggak nemu. Coba scroll ke atas. Kenapa nggak nemu dia? Scroll ke atas terus. Balik lagi terus. Harusnya langsung ketemu ya. Oh, apa itu? Telepon masuk. Nggak ketemu. Kenapa ya? Coba, nah itu di no, scroll lagi ke atas, aplikasi, jangan aplikasi serupa, terus ke atas, scroll, mentokin ke atas. Nah, Anda mungkin juga itu coba pencet panah ke kanan. Anda mungkin juga titik-titik, nah itu panah ke kanan dipencet ya. Nah itu, ah ya, terus sebentar, scroll ke bawah. Kenapa enggak, ini dia ya. Mungkin karena seri handphonenya mungkin apa OS-nya kali ya dia. Oke, okay, back yang satunya tadi coba back, tadi kan panah ke kanan yang bawahnya, yang satunya aplikasi ya. Coba ketik WordPress. Nah itu oke, okay. Nah itu yang aplikasi serupa panah ke kanan. Nah oke, okay. Nggak kebaca ya. Kalau nggak kebaca ya, aneh ya. Mungkin karena OS-nya ya, OS seri lama ya. Kok nggak kebaca ya? Atau nggak support ke handphone kakak ya, sehingga dia nggak ditampilkan. Nggak ada. Back dari browser aja deh. Iya, nggak ada eh. Dari browser lah, nggak apa-apa. Dari browser tadi. Mana browser? Coba Chrome. Ah, ya. Oke. Chrome, ya. Buka wordpress.com aja langsung. Ya, baru nanti ada login kalau kakak udah registrasi kemarin.
Ini suruh pilih domain. Kakak udah kembali ke situs saya. Nah, udah buka akun kemarin berarti. Nggak muncul apa-apa. Nah, langkah satu dari dua. Oke, okay. Oh, ini pilih domain. Scroll ke bawah, ya. Yeah. Jadi pilih domain. Nah, ada yang berbayar, ada yang gratis. Scroll ke bawah, kita cari yang gratisnya. Scroll ke bawah. Terus. Terus. Nah, itu. Pilih kata .wordpress.com. Nah, itu yang gratisnya. No. Ya, geser ke atas. Scroll ke atas. Ada tadi bacaannya. Nah, ini. Lewati pembelian. Lewati pembelian. Jadi, dia menyarankan untuk beli domain gitu maksudnya. Tapi dalam hal ini kan kita nggak beli. Udah, kunjungin situs saya. Nah, ini dia. Jadi website kakak ini ceritanya. Yaitu pilih kata .wordpress.com yang kayak kemarin kan. Saya udah bahas gitu. Nah, tampilannya ini. Nah, inilah menu-menunya. Sama kayak Facebook dan seterusnya gitu. Ada menu-menunya. Nah, ini pengaturan situs. Nah, yang kakak yang udah centang-centang itu yang kakak udah lakukan. Beri nama untuk situs Anda. Udah. Yang bawahnya belum sesuaikan menu situs Anda belum belum kakak atur gitu. Jadi itu notifikasi lah sifatnya di situ. Nah itu juga nih sesuaikan menu situs sekitar 10 menit untuk menonton tutorialnya. Nah kakak bisa tonton gitu atau tambahkan menu sendiri juga bisa. Nanti saya pandu gitu. Itu jadi kayak kayak turnya lah gitu. Ayo ini ada PR-mu gitu ceritanya. Nah coba tambah aja langsung tambahkan menu klik sekitar 10 menit melakukan ini gitu. Tambah menu. Nah, jadi website kakak itu ada menunya nanti. Gitu, misalnya home, science, atau apa-apa-apa gitu. Jadi kita atur. Oke. Okay. Loading ya. Halo, masih terkoneksi nih, Kak? Masih ya? Coba di refresh itu. Halo, 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 halo. Halo, testing. Halo, halo, halo. Ya. Coba di refresh. Mana itu, Kak? Testing, testing. Masih nyambung kah kita, Kak? Testing, testing, halo. Wah, keputus koneksinya. Murid saya agak slow. Listen, okay. Testing, oke, okay. Halo. Oke, okay. Jadi murid saya keputus, ke disconnect, jadi kayaknya internet dia kurang mumpuni. Jadi mana dia? Ini di sini audiensnya cuma saya doang ya, oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, jadi ini saya lagi live streaming ngajarin salah satu murid di Purwokerto, itu di Jawa Tengah. Kemudian Kak Anjar, coba saya telepon. Coba ya, saya telepon. Masuk nggak? Dia keputus soalnya. Calling, tidak ringing ya di handphone WhatsApp-nya. Halo, halo, halo. Kayaknya koneksi dia. Atau mungkin dia lowbat malah. Ini nggak online ini.
handphonenya. Oke. Halo Kak, saya hubungin di WA ya. Nah itu masuk. Kak, Kak Anjar udah masuk lagi ya. Oke. Sip. Oke, udah masuk lagi Kak Anjar, udah dengar lagi suara saya. Oke, good. Koneksinya ya kayaknya ya. Iya. Ah, sok ayo Kak, lanjut Kak. Sampai mana tadi? Nah, itu. Mana coba? Situsnya tadi ya, ha. Coba. Udah registrasi tadi kan? Udah mau login tadi kan? Bikin menu kita tadi. Mana coba? Share screen. Ayo, mana tadi share screen-nya? Yang dari handphone-nya. Nah, coba tunjukin. Oke, ya. Ya, oke. Nah, mana tadi? Ya. Usah tidak mau dengan Lana. Oh, coba lagi refresh. Ya, itu internetnya itu. Coba lagi. Oke. Ya. Internetnya ya, oke, nggak apa-apa, sabar, sabar. Loading. Kak Anjar pakai koneksi internet apa di sana? Telkomsel atau Excel atau apa? Modem, WiFi atau apa? Wah, keputus lagi ya. Halo? Halo? Kayaknya keputus lagi, teman-teman. Halo, halo? Nah, ya ada suaranya. Halo, lanjut, Kak. Ya, lanjut. Oke, terus. Ayo, lanjut. Agak ngelek ya internetnya. Pakai apa Kak Anjar, pakai apa di sana?
Providernya gitu. Oh, Smart Friend. Iya. Smart Friend saya pernah pakai juga sih memang. Kalau lagi bagus, bagus juga dia. Kalau lagi enggak, ya enggak juga. Iya. Smart Friend, oke. Okay. That's okay. Lanjut, Kak. Enggak apa-apa. Coba lagi, coba lagi. Coba lagi. Yuk, monggo. Mana websitenya tadi mana? Buka Chrome-nya coba, itu back. Testing, testing. Nah, ya Chrome. Buka webnya. Loading. Oh, loading dia ya. Sejauh ini sambil itu loading ya, nggak apa-apa. Sejauh ini ke Anjar sendiri ada yang mau ditanya gitu. Oke, itu coba lagi. Ya, customize coba lagi. Apa yang mau ditanya mungkin? Sambil nanya aja nggak apa-apa. Sambil nunggu ini boleh. Gitu. Kemarin ada kendala nggak saat mau registrasi? Coba lagi, Kak. Itu internetnya sih itu menurut saya. Kurang kenceng, kurang kurang bisa ngelut dengan cepat dia. Coba lagi, Kak. Anjar. Nggak terkoneksi ya. Exit lagi. Jadi teman-teman, koneksi internet itu salah satu hal yang penting ya. Teman-teman yang di YouTube, ini murid saya di Jawa Tengah, Purwokerto, kelihatannya di koneksi internetnya agak-agak kurang ya, menggunakan provider smartphone, jadi dan hanya menggunakan handphone. Jadi sangat limit sekali, terbatas sekali, sehingga banyak gangguan atau cenderung sulit dalam komunikasi atau pembelajaran lewat daring begini atau online begini. Oke, saya masih tetap menunggu karena saya harus tetap memberikan mentoring atau private khusus buat dia, yaitu walaupun terputus-putus, saya masih terus berusaha bagaimana supaya dia bisa memahami tentang WordPress ini. So, teman-teman, siapapun Anda yang mau belajar di level apapun, pemula banget, awam pun, dan seterusnya, siapapun yang mau belajar boleh. Murid-murid saya variatif sekali. Ada yang memang belum mengerti komputer, ada yang memang sudah bisa mengikutinya, materi yang saya berikan, level intermediate atau level advance gitu. So, don't forget to subscribe untuk teman-teman yang di YouTube, yang di Facebook. Hari ini nggak live stream, that's okay. Okay, saya di WA sama murid saya dan dia bilang, ya memang nggak bisa di launching, tapi toolbar menunya masih lengkap. Oke. Okay.
Ya, itu tuh sudah. Pengaturan seperti menu, ya kan, tulisan dan lain dan lain-lain. Oke, jadi live streaming hari ini sudah berlangsung sekitar 30 menit. Kemudian ini lanjut ke WA. Oke, jadi pembelajarannya teman-teman ini karena dia kebetulan tadi handphonenya memang saya lihat tidak bisa menemukan aplikasi WordPress. I think it nggak tahu kenapa bisa begitu, tapi kayaknya mungkin dari OS-nya karena handphonenya tipe lama mungkin sehingga algoritma atau update terakhir di Play Store-nya itu tidak kekinian sehingga WordPress itu tidak ditemukan. Tadi kita sudah lihat di menit sebelumnya dia tidak menemukan. Nah, jadi seperti mengharuskan dia ini mengakses WordPress-nya itu dari browser gitu. Oke. Lagi live ngajar. Oke. Lagi live ngajar ini, nantilah. Coba. Oke, nah ini sekarang dia kasih loginnya dan saya mau coba login ke wordpress.org-nya. Jadi coba ya, wordpress.org. Sorry. Ini back. Failed. So, coba ya, as to join. Ini WordPress-nya, coba dia udah kasih, so saya mau coba login ke sini. Loginnya di mana? Login, get WordPress about, sorry, bukan .org.com. Nah, kita coba login ke .com. Nah, kemudian kita login di sini ya. Oke, Kak Anjar sudah. Kak Anjar udah bisa dengar suara saya ya? Oke, good. Nah, ini aku sambil pandu langsung di sini ya. Jadi, saya login sekarang. Ini biar bahasa Indonesia deh, nggak apa-apa. Saya coba login menggunakan email ke Anjar. Saya udah dikasih loginnya. Kemudian, coba ini. Lihat ya. Kak Anjar bisa lihat kan share screen saya? Bisa lihat screen sharing saya? Oh, belum. Sebentar. Window I share this one. Share. Got it. Oke, bisa lihat sekarang? Oke, bisa lihat ya? Oke, nah ini ya. Nah, kemudian saya masuk ke sini loginnya ya, Kak Anjar. Ini wordpress.com. Kak Anjar bisa lihat ya? Betul? Bisa lihat nggak? Halo? Halo, Kak Anjar? Login ya? Nah, ini saya udah login, teman-teman. Kak Anjar udah bisa lihat, semoga. Bisa lihat, Kak Anjar? Halo? Oh, nampaknya beliau ada di sini kan? Kak Anjar bisa dengar nggak? Halo? Halo? Kak Anjar? Halo? Halo? Apakah masih dengar? Halo? Kak Anjar, halo? Wah, nampaknya dia nggak dengar. Halo?
Kak Anjar? Halo. Coba saya telepon. Nggak masuk ya? Oke, masuk ringing. Halo Kak Anjar? Halo Kak? Kak Anjar lihat screen saya nggak? Share screen. Sharing screen saya kelihatan nggak di handphone Kak Anjar? Halo? Kecil ya, kecil banget suaranya. Kedengaran nggak share screen saya? Kelihatan nggak share screen saya? Kelihatan ya? Oh, belum. Ini saya udah share screen loh, udah harusnya udah kelihatan. Nanti gini, ini mungkin karena handphonenya saya telepon kali. Jadi ini terbatas sekali sih teman-teman. Wait, cukup panas. Sebentar, harusnya. Oh iya, di sini dia exit lagi nih. Internetnya dia kayaknya cukup cukup lambat. Gimana caranya ya? Dia internetnya terbatas. Oke, dia join lagi. Kak Anjar udah join ya? Udah bisa dengar suara saya sekarang kan? Kak Anjar, udah bisa dengar suara saya kan? Halo? Halo? Testing, testing. Bisa dengar suara saya? Halo? Testing, halo? Kak Anjar, halo. Halo. Testing. Kak Anjar, halo. Dengar nggak suara saya? Halo. Kak Anjar, speed test. Kalau di saya sih internetnya cukup oke ya. Teman-teman, harusnya bukan di saya masalahnya. Kak Anjar bisa dengar suara saya nggak? Belum masuk. Share screen saya udah kelihatan belum? Tuh, internetnya saya cukup oke sebetulnya. Nggak ada masalah sebetulnya. Jadi ini teman-teman dari murid saya ini. Sebetulnya, nah ini dia exit lagi dia. Dia keluar masuk, nggak kuat dia. Nah ini speed internet saya ini. Upload downloadnya lumayan kok. Tuh. Jadi cukup lah segini mah. Oke, coba kita tunggu lagi. Di sini dia belum masuk. Coba saya telepon lagi. Calling. Oh, sampai ringing aja dia susah. Jadi internetnya memang kayaknya di sana di tempat dia lagi kurang bagus. Nggak masuk. Halo?
Gak masuk. Oke, dia udah masuk kembali. Kak Anjar udah masuk itu di komputer, di handphonenya. Udah dengar suara saya? Halo? Kak Anjar bisa dengar suara saya? Halo? Halo? Anybody can follow? Kak Anjar, halo? Teret, teret. Kak Anjar, halo? Itu untukmu. Keluar lagi dia. Exit lagi. Kayaknya internet dia sangat lemah. Jadi ini perjuangan yang berat. Nah, masuk lagi dia. Kak Anjar. Iya, ini masuk. Ini masuk. Tadi masuk, tapi nggak dengar suara saya tadi ya? Oh, dengar ya? Oh. Oh, belum masuk. Oh, internetnya sih itu, Kak. Iya. Udah dengar ya sekarang ya? Udah bareng ya di sini ya? Oke. Nah, ini aku share screen. Ini udah, Kakak udah lihat nggak tampilan dari saya? Udah ya? Lihat, udah lihat kan? Ah, jadi ini Kakak ya, kita lanjut belajarnya ya. Kakak udah jadi websitenya dengan nama. Nah, ini yang ini pilih kata. Nah, ini. Nah, jadi membukanya nanti gini tuh, pilih kata.wordpress.com. Nah, saya pencet luncurkan situs, coba ya. Ini saya memperlihatkannya dari komputer nih ceritanya. Nah, ini kan tadi sampai di sini pilih domain. Dia itu nawarin mau beli enggak yang kemarin yang kita udah bahas, ada domain, ada hosting. Nah, domainnya nawarin ini atau ini gitu. Nah, atau udah punya atau nah ini yang gratisan. Nah, jadi pakai yang gratisan ini, makanya ini dipencet lewati pembelian. Gitu. Nah, ini nawarin lagi dia. Gitu. Ini diabaikan aja. Diabaikan, kita langkah kedua berarti masuk ke bentar. Kok nggak ada dia? Oh, ini. Mulai situs dengan situs gratis. Nah. Gitu caranya. Jadi dia nawarin doang, sama kayak Kakak lagi kalau lagi pergi ke Indomaret atau Alfamaret kan suka ditawarin sekalian pulsanya, Kak, sekalian ininya, Kak, gitu. Dia nawarin doang itu. Nah, nih, Anda telah meluncurkan situs Anda, berarti udah bisa diakses gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke, okay, good. Nah, kemudian tujuan apa harus ini selesai aja deh gitu. Nah, selesai, udah selesai. Nah, jadi website Kakak sekarang udah bisa dibuka dengan cara ini. Nih. Tuh. Ya kan? Nah, cuman belum ada isi-isinya. Oh, ini kemarin udah coba posting menu makanan ya? Bener nggak? Belum. Ini? Oh, ini contoh dari dia kayaknya. Iya, ini dari dia. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita mulai ya dari sini sekarang. Ini kita close. Ini. Nah, inilah website Kakak nih. Oke. Nah, berandanya ya. Nah, kemudian sesuaikan menu situs Anda. Sesuaikan menu situs Anda. Nah, ini yang tadi. Tambahkan menu. Atau lihat tutorialnya di sini kalau bingung. Nah, jadi dia menyediakan juga pelajarannya nih. Cara buat menu. Menu itu nanti kayak di atas gini loh, Kak. Ini Kakak bisa lihat di handphone kan? Yang saya terangkan ini bisa lihat di handphone kan? Wah, mana? Kakak masih terhubung nggak? Aduh, kayaknya koneksinya dia nih. Halo, Kak? Halo? Wah, dia nggak bisa ikut lagi nih. Kalau Kakak bisa dengar nggak? Halo? Halo? Halo, Kak Anjar? Menus help your visitors navigate. Site. There are several places to click on custom. Well, it may vary by your theme. You can also add a menu in multiple locations. Halo? Kak Anjar? Wah, dia exit lagi. Jadi, teman-teman sekalian, teman-teman yang di YouTube, ini memang satu kondisi yang cukup ekstrim, ya. Koneksi internet murid saya juga cukup
kurang, kemudian juga apa namanya komunikasinya jadi susah karena juga beliau cuman pakai handphone, jadi sangat banyak keterbatasan. But it's okay, saya sebagai seorang pengajar juga masih tetap berusaha untuk membuat murid saya itu intinya ngerti. Dari angle manapun saya berusaha untuk membuat mereka paham. Dan dari kondisi sekalipun mereka awam atau gaptek atau yang sudah cukup bisa mengimbangi di level agak lebih di atas gitu sampai ke level advance itu juga bisa. Kalian bisa tonton video-video sebelumnya teman-teman, silakan tonton di situ ada banyak ya, kalian bisa buka di apa namanya? Studio no, di YouTube saya. YouTube.com di mana tadi ini, silahkan kalian bisa tonton yang lain-lainnya di sana. Oke, untuk yang wait ini loading juga. Oke, ini untuk cut. Ya, kalian bisa tonton di sini juga. Ini di channel saya. Oke, itu dia, teman-teman. Jadi sambil maksud saya ini. Nah, kalian bisa tonton di sini. Ini banyak pelajaran-pelajaran lainnya ya, teman-teman, di live streaming saya. Kalian bisa tonton semuanya ini, semoga memberikan ilmu ya, ini banyak murid-murid saya untuk kalian semua. Monggo di subscribe, nyalakan loncengnya di pojok kanan seperti ini ya. Oke, mana dia Kak Anjar masih belum nongol juga saya kira, supaya saya langsung membereskan materi dari sini. Nah ini mulai membuat menu dan seterusnya gitu. Oke, nah teman-teman nih, kalau yang mau belajar mau privat juga untuk saya, kepada saya maksudnya private belajar tentang seputar dunia website, apakah kalian pemula, apakah kalian konsultan, apakah kalian agent property atau apapun, selama kalian masih mau belajar untuk punya website atau landing page itu bisa banget ya. Itu dia, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, kemudian kalau mau butuh kontak saya, WhatsApp saya, silahkan komen aja, nanti saya akan japri. So muridnya masih belum juga, coba saya kontak by WA, saya coba telepon. Saya masih mau reach out dia. HP-nya mati, sorry. Kita jalan. Oke. Oh, HP-nya habis mati. Lobet berarti. Oke. Kak Anjar, HP-nya mati ya barusan? Iya. Oh, iya. Ya udah. Berarti kita udahan dulu. Hah? Ya, udahan dulu ya berarti ya. Oke, udah sejam ya. Jadi nanti kita cari waktu lagi. Nanti coba persiapkan kalau kita sebelum belajar. Pastikan internet cukup oke. Internet cukup oke sama handphonenya, baterainya cukup ya. Oke, Kak Anjar? Oke, sip. Oke, teman-teman. Itu aja untuk sore hari ini. Jangan lupa subscribe-nya, nyalakan loncengnya. Dan thank you so much untuk kalian yang sudah menyaksikan. So, ini adalah salah satu murid saya yang cukup berat ya dalam koneksi dan kemudian device, laptop dia tidak punya tapi pengen belajar hanya mengandalkan handphone. Bisa saja, itu bisa dan saya tetap akan membantu. So, itu dulu live streaming pada sore hari ini. Thank you so much teman-teman dan saya tutup sampai di sini. Tonton video-video sebelumnya supaya kalian dapat manfaatnya. Kalau masih bingung dari video-video sebelumnya juga tetap bertanya boleh. Nanti saya akan menjawab ya, karena semua materi live streaming itu saya cenderung masih ingat gitu ya. Oke, itu aja dari saya. Sampai jumpa di puncak sukses. See you at the top. Bye-bye.